teman-teman, hari ini Zara mencoba untuk membuat Union bawang ring. Goreng. Apa ya? Onion ring. Onion ring. Cuma nih dengan yang versi cepat teman-teman. Masuk pada tepung. Rasa kurang ngapain? Mati. Oh, gambar ini tadi. Ih, bagusnya. Ini dari sana aja udah kayak gitu. Oh. Dari sana aja udah dia. Tinggal diwarnain ya. Keren. Jadi buat yang liburan ini bingung mau ngapain, gak kemana-mana, mending kayak kita aja masak-masak. Kenapa Kenza? Oke, okay. Itu pesenannya Kenza tadi, boleh diganti. Oh iya, liburan kali ini Kenza dapat banyak pesenan. Sarah juga hari ini dapat berapa pesenan? 3. Empat kan? Satunya kemarin. Oh, yang satunya kemarin, semalam ya? Iya. Semalam ada pesenan baru, hari ini ada 3 pesenan baru. Yeay! Nanti hari ini kita packing ya. Iya. Teman-teman, sepertinya mau bikin bajunya dulu. Bagus loh. Pinter Sakura. Kucing mau makan? Mau? Oke, ayo, ayo makan yuk. Sini, ayo makan. Udah ada di anak ya. Oke, thank you. Ya, sini makan yuk. Kucing. Kucing makan. Yuk. Ya lo makan, ya lo yuk. Makan. Ding 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 ding. Cuci dulu ya. Kucing-kucingku. Tunggu sayang. Cingku-cingku. Cingku-cingku. Oke. Oke. Beras ya? Iya, betul. Oke. Ini pertama kalinya kami mencoba beras Korea nih, karena katanya ini organik. Berasnya bagus, putirannya. Ngomong-ngomong soal organik, ini adalah tahun ke-7 di mana saya berusaha untuk selalu mengisi dapur dengan bahan-bahan organik. Meski nggak mungkin juga semuanya organik, seperti kadang-kadang kita masih beli sosis, masih beli nugget, dan pastinya kita juga masih makan di restoran. Tapi paling nggak saya memperbanyak banget asupan organik untuk anak-anak. Tapi emang kenapa sih harus organik? Karena ini berasal dari pengalaman pribadi saya, di mana saat awal menikah saya divonis oleh 3 dokter tidak bisa punya anak. Lalu tak disangka hanya dengan merubah pola isi piring dengan makanan-makanan organik, saya hamil dan punya anak pertama bernama Zara. Berturut-turut kemudian lahirnya Kenzo dan lahirlah Sakura, anak ketiga kami. Ya, dengan merasakan begitu dahsyatnya efek makanan dalam kesehatan kita, maka sejak 7 tahun yang lalu, saya mulai berusaha untuk memberikan asupan-asupan organik pada anak-anak. Tentunya dengan harapan sebagai orang tua ingin anak-anak tumbuh sehat, ceria, bahagia, dan pandai. Nah, itulah pengalaman saya. Meski demikian, saya tidak fanatik dengan satu merek tertentu. Soal beras sendiri, saya ganti-ganti merek kok. Begitupun dengan sayuran, saya juga ganti-ganti, pokoknya yang penting masih dalam ranah organik dan non-GMO. Apa itu GMO? Teman-teman bisa searching sendiri ya di Google, karena pasti akan lebih lengkap. Pokoknya penting dipelajari organik, non-GMO, dan non-hormon. Semoga kita semua sehat ya. Semangat hidup sehat! Enak.
Oke, sambil menunggu sop buntut dan ayam gorengnya mateng, kita siapkan dulu nih pesanan Kenzo, ada banyak nih. Terima kasih buat yang sudah berbelanja dan mendukung tokonya anak-anak. Halo Wak. Loh, kamu kemana? Mau ambil bonus. Oh, oke. Kamu lagi packing ya? Iya, lagi packing. Mama mau packing punya Kenzo juga. Senangnya hari ini sabun natural buatan Mama dan Kenzo banyak laku nih. Semoga cocok dan suka ya. Dan besok-besok beli lagi jadi langganan. Amin. Bentuk keju ini juga sabun mandi natural loh, lucu ya. Pesanan Kenzo sudah siap nih, tinggal nanti di packing. Nah sekarang ini dia pesanannya kakak Zara. Ada yang beli blind box B3, kemudian boneka rajutan beruang, dan yang dua adalah strap HP. Oke, semua sudah di packing, tinggal dikirim. Ih, mau bikin apa nih? Pancake rainbow. Waduh, keren. Direkam nggak? Direkam. Berarti nanti lengkapnya bisa nonton di videonya Zara yang utuh sendiri ya. Ada paket lagi ya? Iya, ini mau bikin apa? Mau bikin ombak. Mau bikin ombak kayak mama ya, Mbak? Sore harinya, Sarah menjahit pesanan scrunchie. Dan ngomong-ngomong soal menjahit, ini menjadi hobi baru Sarah. Dari hasil keuntungan jualannya di Tokopedia, dia belikan alat mesin jahit. Lalu dia belajar dan trala, bisa jadi dagangan baru. Keren Sarah, hebat. Terus tingkatkan semangat dan kreativitasmu ya Sarah. Kembali ke mama. Lihat, tembok dapur kotor banget ya. Karena temboknya ini dilapis PVC, mama mau bersihin dengan spons ajaib nih. Spons yang bisa membersihkan tanpa deterjen. Cukup dilap-lap dan bersih kinclong. Lihat deh. Bahkan kotoran-kotoran sulit seperti selotip yang membekas atau stiker hilang semua. Dan asiknya lagi, gak perlu pakai otot. Cuma tinggal dilap-lap, terus kemudian kita lap lagi dengan lap kering. Hasilnya lihat, widih, tampak seperti baru lagi kan? Spons ajaib ini gak cuma bisa diaplikasikan di PVC seperti ini, tapi juga di keramik. Bahkan bisa untuk mencuci panci dan piring. Ya, pantat-pantat panci yang gosong itu bisa dibersihkan dengan spons ajaib ini. Belinya di mana ya? Kenzo jual di tokonya. Oke, sekarang kita kembali ke Sakura. Sakura lagi membuat boneka unicorn nih. Lumayan buat ngisi kebingungan mau ngapain, ini bisa menjadi bahan yang kreatif. Belinya di mana? Di toko Sakura. Sarah Cute Academy.